Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan vlog saya, Jun Bintang Jalan-Jalan. Hari ini kita akan jalan-jalan menuju ke Desa Tenganan. Desa Tenganan itu Baliaga ya. Jadi sekitar 1,5 jam lah dari Denpasar. Jadi kita kenapa ke sana? Kita akan menghadiri undangan dari Semeton, kerabat yang ada di sana. Di samping juga kita akan sharing untuk film terbaru kita berjudul Tattoo. Jadi kita akan share apa saja yang gak boleh karena banyak aturan-aturan adat di sana. Dan saya akan ketemu di sana bersama rombongan Hai Banana, Puja Astawa dan kawan-kawan, ada Dewi Perdewi juga. Dan mungkin mereka sudah di sana. Kita akan bertemu di sana. Dan saya sudah ada di bypass Ida Bagus Mantra. Bagaimana keseruan kita di sana? Tentunya saya akan menunggu makan siang. Kita saksikan bersama. Let's go. Sepertinya saya melihat penampakan ada orang cantik di belakang. Hai Puja. Pantas kayaknya berat ke kiri mobilnya berat. Serepnya ya? Bukan. Saya ini seimbang pakai seimbang. Weh kuaci jo, dedek jo. Makanya saya tidak kasih peserta di sini mati sana biar tidak mengganggu proses tonton. Makasih Anji. Let's go. Ya, kita break dulu di Klungkung karena saya kangen banget sama sate. Sate yang ada di seputaran Klungkung. Ntar kamu pasti tahu di mana tempatnya. Kita makan dulu ya. Takutnya nanti pas di sana makanan belum siap. Jadi kita isi perut dulu. Let's go. Halo. Mempesona. Jadi kalau kamu lewat di Klungkung bukan hanya ikannya yang terkenal, tapi coba dikit. Mari kita makan. Thank you.
persiapan sudah selesai dan kita lanjutkan lagi berangkat. Mungkin lagi 40 menit kita nyampe. Selamat menikmati perjalanan sebelum desa Tengah. Let's go. Ternyata bukan nikahan, acara menek kilih ya kalau orang Bali. Medel gitu. Medel. Om, ada salam dari istri saya. Terima kasih, salam balik. Siapa istri saya? Hah? Siapa istri saya? Ah, ibu saya, my big boss. You know? Yeah, I know. Kurang liangnya aja sama timpang. Kumoko. Ya, lu udah sering ke Jepang nih. Kita kundangan. Kita kundangan di tenganan. Ini yang punya acara. Ini namanya Bapak Dr. Rock and Roll. Acara menek klaim akhir kan? Medeh. Bilang apa medeh itu artinya? Medeh. Apa itu? Upacara menek bajang. Upacara menek bajang. 17 tahun? Belum. 15. Katanya enggak boleh sekalian gitu ya, harus satu orang satu, satu orang. Dalam satu keluarga satu orang. Berarti duitnya harus banyak dong. Siapa yang ngurus duit? Op. Woi. Apa mai? Nggih, makasih banyak. Gini nih lembut yang tuh. Di ragane nyelembut yang. Niki putih nih, niki selam nih. Hari akhir di dalam. Niki, niki yang ini yang. Ini dia. Tuh, ya artis malu tuh. Berapa umurnya tuh? 12. 12. Oh. Udah punya pacar? Baru satu ya. Baru satu. Oh ya, hidup. Oh, hidup. Oh ya. Wih, iklan lewat. Oke. Oke. Telepon. Atau di. Tanda tangan udah patuh ya tulisannya. Menghibur. Undangannya pas musim panas, betul. Jadi kita berkeringat, salah postur. Sekarang, tadi kan kita udah makan. Sekarang makan lagi. Ada apa warga gatin? Jadi siapa? Idenya Bu. Ini kan kundangan makan. Kenapa nggak dimakan? Sing gitu. Seduk nggak dia? Mungkin beliau berbagi rezeki. Ini pasti keseduk. Kita lihat kalau sekarang full, berarti memang pasang karung. Ada. Ingin makan? Oke, go. Pale dengan itu. Oke, berakhir sudah jalan-jalan kita hari ini selama mungkin ada setengah hari menghadiri resepsi menek klih
menek bajangnya anaknya sahabat saya di Tenggalan. Dan kita kembali lagi ke Denpasar. Sampai jumpa lagi di vlog saya selanjutnya di Jun Bintang Jalan-Jalan. Matur suksma. Thank you.